Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita viral hari ini yang sungguh aneh. Seorang wanita menghadiri resepsi pernikahan, baru menyadari kalau mempelai pria ternyata suaminya sendiri. Sebuah kejadian benar-benar aneh terjadi, tepatnya di India. Wanita asal India ini pergi ke sebuah pesta pernikahan, namun terkejut menyaksikan sosok mempelai prianya. Karena yang disaksikan wanita ini di sana adalah sosok pengantin pria yang tak lain suaminya sendiri. Padahal dalam situasi tersebut, keduanya belum bercerai dan masih memiliki status suami istri. Berdasarkan laporan media setempat, pernikahan itu diselenggarakan oleh pemerintah, di mana pernikahan bersama ini telah berlangsung didanai pemerintah selama 28 tahun, tentunya dari berbagai orang. Salah satunya adalah seorang wanita hamil yang datang ke pernikahan umum itu. Tak disangka, malah dia mendapati mempelai prianya adalah suaminya sendiri. Wanita itu mengaku bahwa dia dan suaminya tersebut telah menikah setidaknya 11 bulan dan kini tengah mengandung bayinya. Maloh Singh, pejabat yang bertanggung jawab atas pernikahan kolektif ini, tak menyangka akan menjadi insiden yang aneh. Saya mengadakan pernikahan kolektif pada tanggal 15 November tahun 2019. Seorang wanita datang dan mengaku melihat suaminya menikah dengan wanita lain. Setelah kejadian tersebut, menyebabkan gangguan di lokasi pernikahan. Wanita itu menceritakan kisahnya, pernikahan terpaksa ditunda, sedangkan mempelai pria melarikan diri sebelum polisi datang. Saat ini polisi setempat sedang menyelidiki kasus tersebut.